Dia akan merasakan sakit yang sesakit-sakitnya. Ini Be. Be, Chelsea kemana ya Be? Apa dia pulang ke kontrakan? Babe juga kagak tahu. Udah, Babe memulihin energi Babe dulu. Be, apa yang bisa Faya bantu, Be? Faya bingung mau bantuin apa. Lu duduk deh, biar Babe bisa konsentrasi. Kalau gitu, Faya hubungin Casi ya, Be. Biar Casi yang masak. Kan biar Babe bisa makan, ya, Be? Udah, lu juga mulihin badan lu dulu. Kan lu capek dari semalam. Iya, Be. Iya, Be. Faya pernah diajarin sama Fatih buat ngemulihin diri. Babe jadi khawatir. Lo udah berani ganggu kampung misterius. Gak gampang mereka ngelepasin lo begitu aja. Pasti mereka ngejar lo. Aduh, Be. Yang fokus kalau mau ngemulihin diri. Jangan kayak gitu. Kayak gini nih, Be, yang benar. Yaudah. Lu mulihin diri lu, Babe mau jalan. Faya ikut dong, Be. Faya mau cari Fatih. Babe minta lu kagak usah nyusul Fatih lagi. Tapi, Be, Faya tuh khawatir sama Fatih. Babe bilang lu jangan pergi. Itu bahaya buat diri lu. Di sono tuh banyak orang hebat, tapi jahat. Be, Faya tuh bisa nandingin pesilat di sana, Be. Oh iya, tapi ada satu orang yang buat Faya gak bisa noleh. Dan badan Faya jadi sakit semua. Sepertinya orang itu ilmunya tinggi, Be. Sangat bahaya. Apa perempuan itu yang dibilang Fatih? Tapi siapa itu orangnya? Perempuan, Be. Apa sehebat itu, Be? Udah, pokoknya Babe kagak setuju. Lu janji? Iya, Be. Faya janji. Ulu hati gue masih nyeri. Mudah-mudahan aja masih sanggup bertahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, gimana nih? Gue gak fokus. Masih mikirin Fatih. Anggun tidak bisa merawat dan menyelamatkan nyawa ibu. Ibu! 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 Babe sama ibu kemana ya? Rumah ini seperti sudah lama gak ditinggalin. Anggun? Kamu Anggun kan? Iya, Pak. Ibu sama Babe saya kemana ya, Pak? Ibu kamu sudah tiada. Apa? Ibu sudah tiada.